Neng, kalau nanti kamu mau ke rumah Claudia, diliatin dulu bolunya ya. Iya, Pak. Sin? Iya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sin, kita di dalam aja yuk. Ayo. Udahlah, Kang. Mendingan Akang mah di rumah aja. Ngapain sih ke lapangan? Di lapangan mah pasti udah banyak yang bantuin. Udah tahu di rumah lagi riwa juga, ih. Ya kan Akang tadi tunjuk sama Pak Ustadz atuh, Neng. Pak Ustadz mah memang begitu, bisa cuma nyuruh-nyuruh aja. Coba dia disuruh bersihin lapangan, mau enggak? Pasti enggak mau dia mah. Neng. Ya udah, iya sana jalan lah. Heran, Neng. Ada siapa sih di sana? Astagfirullahaladzim, Neng. Ayah wasa. Iya, ya udah. Assalamualaikum. Salam. Lagian nih Pak Ustadz, seenak-enaknya aja nyuruh-nyuruh orang. Coba dia, oh dianya aja gak kerja. Gak tahu apa kalau mau lebaran semua orang repot. Astagfirullahaladzim. Bi, abis ini Ica ngapain lagi, Bi? Ica ngapain aja, Ica ngapain aja. Kalau mau dapet THR aja, senyum-senyum. Coba kalau enggak, semuanya yang disuruh ngebantah dulu. Bi, Ica lagi semangat nih, Bi. Kasih tahu aja, Bi, Ica ngapain, nanti pasti langsung Ica kerjain. Kamu mah, Ce. Ampun ini mah, ampun! Ce, jadi kita liburnya berapa hari? Ya, 2 atau 3 hari setelah lebaran lah, Cu. Cece mau santai-santai dulu, gak mau cepet-cepet masuk. Ya, Ce. Lebaran hari kedua, kamu boleh kok ke Jakarta sama Kusoy? Iya, lebaran kedua. Alhamdulillah, Maci Yup Moms. Iya, lebaran kedua ya. Yup Moms, lebaran hari kedua. Hari pertama makan sama Moms. Encut, kamu mau ikut gak sama aku sama Kang Kusoy ke Jakarta? Gak bisa, Tut. Cucu mau pulang ke Jonggol. Moms, senyumannya Encut beda. Ini mah pasti Encut mau pergi ke Jonggol sekalian bawa Bang Rojak, yuk kan? Pasti kamu mau kenalin Bang Rojak sama momsnya kamu. Soalnya kan abis lebaran kamu mau nikah sama Bang Rojak. Kamu mah bener-bener keterlaluan. Ini teh puasa terakhir, besok lebaran. Masih aja kayak gitu kamu bukannya minta maaf sama cucu. Hehehehe.